Halo semuanya, jumpa lagi di channel Joyful Simple Drawing. Episode kali ini kita akan belajar menggambar seorang putri. Jangan lupa untuk klik subscribe agar setiap hari teman-teman mendapatkan video menggambar. Selamat menonton. Oke, pertama saya akan menggambar garis di wajahnya. Lalu kita buat rambut bagian atas seperti ini. Jangan lupa untuk menambahkan telinga, mata, hidung, dan juga mulutnya. Ini matanya agak kebesaran sedikit, tidak apa-apa ya teman-teman. Soalnya sebetulnya kebanyakan tinta. Selanjutnya kita gambar bagian leher dan juga badan bagian bawah. Oke, kita gambar bagian baju gaunnya. Kita mulai dari atas. Kita gambar kedua tangannya. Kita mulai dari sisi kanan. Oke, kita gambar jari-jarinya. Tangan yang satunya jangan lupa untuk digambar. Jangan lupa untuk rambut bagian belakang kita gambar juga. Kita tarik garis melengkung seperti ini. Satunya juga kita tarik garis. Lalu bagian bawah kita sambung melengkung-lengkung seperti ini ya teman-teman. Oke, jika sudah kita tambahkan beberapa detail bagian dalam. Lalu di bagian gaunnya kita tambahkan sedikit hiasan. Terakhir kita tambahkan garis-garis seperti ini. Oke, demikian hasil gambar saya menggambar seorang putri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.